Ya kembali lagi dalam program bincang sehat sahabat korea muslim. Silakan bagi anda yang ingin bertanya untuk menghubungi langsung di nomor telepon yang sudah ada di layar kaca anda. Baik kita akan lanjutkan perbincangan kita di kesempatan kali ini bersama Dokter Ilham Haryaji. Ya. Baik dok, nah, eh, tadi kan komplikasinya dari penyakit jantung ini sangat banyak, banyak nih ya. ya. Kemudian ujung-ujungnya bakal seperti apa nih? Iya. Jadi penyakit jantung ini adalah uh, memiliki satu stadium terminal ya, ya yang disebut dengan gagal jantung mungkin saya jelaskan dulu gagal jantung itu sebenarnya apa ya karena banyak e, masyarakat e, sahabat keluarga muslim juga mungkin yang e, salah persepsi dengan gagal jantung ya, ini nah, seperti apa itu. Nah, itu. jadi yang dimaksud dengan gagal jantung ini adalah ketidakmampuan jantung itu untuk mendistribusikan ya sejumlah darah dalam waktu tertentu iya 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 ya. nah biasanya itu darah itu dia memiliki kewajiban ya kewajiban untuk mensuplai mensuplai e, jantung tadi memiliki kewajiban untuk mensuplai darah itu dalam dalam satu menit itu ada volumenya begitu ya. Nah, kalau dia tidak bisa mensuplai darah dalam volume yang ditentukan tadi dalam satu menit, maka tentunya sel-sel di dalam seluruh tubuh kita akan mengalami kekurangan, ya, kekurangan yeah. energi. Nah, kondisi seperti inilah yang disebut dengan gagal jantung. Nah, gagal jantung juga memiliki tahapan-tahapan. Yeah, yeah, ada grade, grade nya Mulai dari yang paling ringan tanpa gejala sampai juga nanti dengan gagal jantung akhir ya atau tahap 4 di mana uh, jantung sendiri itu sudah di, tidak bisa lagi me, uh, melakukan fungsinya ya. Nah, hal ini ditandai dengan uh, adanya uh, benungan-benungan biasanya ya, pembengkakan-pembengkakan baik pada kaki, paru-paru iya. ya. Kemudian pada organ tubuh di perut misalnya hati dan sebagainya. Nah, inilah dia. Jadi terminalnya dari semua kerusakan dari pembuluh darah ini adalah uh, kegagalan pada jantung itu sendiri. Nah, eh, gagal jantung ini bisa timbul karena pertama faktor dari pembuluh darah. Iya. Ya misalnya tadi saya bilang kalau seseorang menderita eh, hipertensi atau kelainan eh, tekanan darah yang terlalu tinggi dan tidak diatasi lama kelamaan, hal ini akan menyebabkan perbesaran jantung. Kenapa jantung bisa membesar? Eh, jadi itu karena tekanan di depannya itu terlalu kuat. Iya, iya, iya. Ya, Kalau hipertensi kan berarti kan. Dia kencang ya seperti kita menekan selang tadi ya, maka jantung di belakangnya sebagai pompa tadi akan berat kerjanya. Lama kelamaan karena dia berat kerjanya sama seperti kita berolahraga ya mengangkat beban. Kalau bebannya semakin berat maka otot kita akan semakin besar. Iya iya iya. Begitu juga yang terjadi dengan jantung Berarti tadi. Berarti semakin bekerjanya ekstra <laughs> maka ekstra, jantung, akan jantung besar. Ekstra maka jantung lama ya. kelamaan besar itu disebut dengan uh, kardiomegali atau pem iya, iya, pembengkakan iya. jantung. Nah pembengkakan jantung ini awalnya belum menimbulkan satu kegagalan pada sistem pompa jantung, tapi lama-kelamaan karena dia terus bekerja dengan berat, akan lelah juga. Yeah. Yang namanya juga otot, lama-kelamaan akan lelah. Nah, pada saat lelah inilah maka akan terjadi uh, jantung yang harusnya dipompokan bersih. Oleh jantung sekali pompa itu tidak menjadi bersih lagi. Yeah, yeah, yeah. Itulah yang disebut dengan adanya bendungan, itu dari hal pembuluh darah. Okay. Nah, bisa juga berasal dari, misalnya uh, gangguan irama jantung, ya. Yeah. Jadi gangguan irama jantung ini akan mengakibatkan fase dari saat jantung tersebut memompa dan mengisi itu tidak menjadi sempurna. Artinya dia belum penuh mengisi sudah memompa. Iya iya. Ya. Nah ini juga bisa menjadi gagal jantung lama kelamaan ya. Karena terlalu cepat dia ya, terlalu cepat atau memang iramanya tidak tidak seperti seharusnya. Kita tahu ya, bahwa ya, ya. irama jantung tadi seharusnya itu ada ritmenya yang harusnya bisa teratur begitu. Okay. Nah, kalau ritmenya tidak teratur, maka ini akan menyebabkan satu kegagalan juga pada sistem uh, pengantaran darahnya yang dipompa. oke. Ini ritme tadi ya, yeah. ini kita lagi olahraga nih. Kadang ritme yeah. jantung juga cepat, apakah ya? ini normal, apakah itu salah yeah. satu terjadi apa ya? Yeah, jadi, uh, tentunya kalau masalah olahraga, jantung menjadi cepat itu karena kebutuhan metabolisme yang meningkat. Iya, yeah, iya, yeah. ini adalah faktor hal-hal yang fisiologis atau faktor yang normal, normal ya. Yeah. Nah, kalau pada kegal jantung, uh, artinya yang didahului oleh gangguan irama ini. Ini bukan sesuatu yang fisiologis. Iya, ini sesuatu iya, iya. Uh, penyakit. Tiba-tiba ya. gitu ya. Tiba-tiba dan tidak ada pencetusnya. Tidak ada peningkatan metabolisme dan sebagainya. Iya, iya, iya. ya. Jadi lama-kelamaan tadi karena uh, jatuhnya cepat dan tidak teratur. Itu tadi. Maka tidak fase dari pengisian jantung dan pemompaan jantung menjadi tidak normal. Iya, iya, iya. Nah itu dari segi irama jantung. Ada lagi yang dari segi tadi penyakit jantung koroner. Nah kalau penyakit jantung koroner ini adalah karena terjadi insufisiensi atau kekurangan dari nutrisi di otot-otot jantung karena pembuluh darahnya ter tersumbat ya. Nah, hal ini akan menyebabkan otot jantung tadi menjadi lemah tentunya karena yeah. kurang nutrisi ya. Nah, lemah-lemah kalau tidak diatasi lama-lama akan terjadi <coughs> kematian dari otot jantung. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Nah, hal ini lama kelamaan karena kematian otot jantung tadi tentunya kalau ototnya sudah mati, apalagi mau apa pasti sudah tidak bisa. Iya. iya, iya. Nah inilah dia. Maka timbullah namanya tadi uh, kita sebut dengan angina pectoris atau nyeri pada dada tadi. Oke ya. oke. Nah kemudian dok, uh, bagaimana sih cara pencegahannya nih sebelum cara mengobati ini? Iya. Ya? Karena kan tentunya mencegah lebih dari daripada mengobati. Pertama tentunya kita harus menganggap bahwa kesehatan kita itu adalah uh, satu investasi yang sangat berharga iya, untuk iya. kita. Nah, tanpa paradigma ini tentunya kita tidak uh, memiliki motivasi untuk melakukan uh, menjaga kesehatan. Seperti moto kita tadi bahwa kesehatan itu adalah aset kita. Iya. Ya? Jadi itu dulu yang paling penting bahwa kita sadar bahwa kesehatan itu sangat penting sekali bagi tubuh kita. Iya, 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 iya. Nah kemudian uh, bagaimana kita menjaganya? Tentunya dengan menghindari faktor-faktor resiko. Misalnya hal yang tidak bisa dirubah tadi, misalnya faktor usia, umur, dan sebagainya ya nah atau kita ada keturunan nah yeah. kalau ada kita keturunan ini tentunya kita harus lebih alert atau lebih waspada dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki keturunan penyakit kardiovaskular tadi ya nah e, dari hal e, resiko yang bisa dirubah ya tentunya kita harus hindari misalnya tidak menjauhi rokok ya kemudian mengatur pola makan salah satunya dengan puasa itu ya iya yeah, dengan puasa jadi, tadi jadi puasa ya. tadi memang sangat-sangat e, bermanfaat sekali untuk Kesehatan pembuluh darah dan jantung iya, kita. Iya. Makanya ya. tidak apa ya, jangan hanya di puasa wajib saja ya. gitu ya. Kalau bisa ada puasa-puasa di luar bulan Ramadan ini kita tetap teruskan supaya nanti uh, kesehatan jantungnya juga akan semakin baik ya. Kemudian tadi <coughs> uh, menghindari rokok misalnya ya. kita hindari juga ya. Kemudian tidak mengkonsumsi makanan yang tinggi karbohidrat dan tinggi lemak itu juga kita hindari apalagi alkohol ya itu yeah. juga sangat-sangat berbahaya makanya alkohol tadi kan diharamkan di Betul. agama Islam ya yeah. 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 tidak boleh itu memang akan mendatangkan satu penyakit kalau kita konsumsi yeah. dalam jangka panjang begitu ya iya yeah, iya yeah, yeah. nah itu kan secara pencegahan yeah. nah ini kalau sudah terjadi nih yeah. bagaimana cara mengobatinya nih <tuh> nah untuk pengobatan sendiri eh, sahabat warga muslim tentunya ini harus dilakukan melalui prosedur medis yeah, awal ya yeah. yeah. kami sangat menyarankan untuk menjalankan prosedur medis terlebih dahulu yang memang sudah ada bukti evidence atau ada bukti-bukti penelitiannya. Yeah. Kalau nanti mau menjalani terapi alternatif ya sebenarnya boleh-boleh saja tapi saya sarankan untuk memeriksakan dulu ke medis yeah. ya supaya nanti kita bisa tahu betul sebenarnya penyakit apa yang kita derita dan kita tidak menerka ya. Yeah, yeah, yeah. Nah, kalau mengenai pengobatan ini tentunya nanti tergantung penyebab penyakitnya itu sendiri nah misalnya kalau dia nanti menderita hipertensi tentunya hipertensinya ini harus dikendalikan dengan menggunakan obat-obat antihipertensi yeah. yeah, 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 yeah. ya situ ada bermacam macam obat contohnya seperti captopril ya ada golongan-golongan <tuh> obat yang lainnya dan dalam hal ini juga dalam mengkonsumsi obatnya juga harus teratur ya yeah. nah masalah juga dengan denyut jantung ini juga begitu ya ada obat-obatannya untuk mengendalikan dari irama jantung demikian juga dengan Misalnya ada penyumbatan pembuluh darah, tapi perlu diingat bahwa uh, untuk pengobatan kasus uh, penyakit jantung dan pembuluh darah, yeah. apalagi masih di tahap menengah sampai dengan ringan, itu yang menjadi pondasinya atau menjadi hal penting dalam pengobatan ini adalah bagaimana kita merubah gaya hidup kita menjadi uh, gaya hidup yang lebih sehat tentunya. Iya 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 itu dengan yeah. uh, Tadi berolahraga, mengatur pola makan, ya tidak stres terutama, ya. Iya, iya, nah, iya. Nah, itu dia. Nah, ini ada, ada uh, memang kejadiannya. Nah, ini <tuh> iya. tem teman saya, uh, saudaranya itu mempunyai penyakit jantung dan iya. dia berobat. Ketika diberikan kan obat ada yang herbal, iya. ada yang kimia. Ketika diberikan obat herbal, malah ini semakin jadi, gitu. Iya. Jadi itu tadi seperti saya bilang tadi, <tuh> kita lebih menyarankan untuk berobat secara medis dulu ya. Ya, 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 karena memang ada beberapa obat herbal ini kita tidak mengetahui sebenarnya apa kandungan di dalamnya. Ya, benar, benar. Nah jantung ini sangat-sangat sensitif sekali ya dengan zat-zat yang menyentuh dia ya, 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 ya. terutama yang uh, nanti bisa mempengaruhi kerja saraf-saraf otonom. Jadi kalau makanan tadi diberikan bisa saja ada, uh, di dalam ramuan-ramuan uh, herbal tadi ada zat-zat yang memang sifatnya Kardiotonik bisa meningkatkan denyut jantung atau kompresi jantung yang pada satu keadaan memang itu dibutuhkan tapi bisa di satu keadaan lain hal tersebut bisa membahayakan. Iya iya. Misalnya iya. pada kondisi gagal jantung ya kalau misalnya diberikan obat-obatan yang di, eh, kardiotonik yang berlebihan ya tidak ada dosisnya itu bisa akan menimbulkan satu bahaya tentunya. Oke. Jadi ya. harus kita pergi ke medis, kita tahu eh, apa ya. jenisnya kemudian kita tahu apa yang harus Betul, diberikan ya. gitu ya. Nah, nah, oke, jadi oke, seperti nah. itu ya. Jadi bukan berarti obat alternatif ini tidak tidak bagus ya, tapi kita juga harus mengetahui terlebih dahulu sebenarnya uh, gangguan uh, pembuluh darah seperti apa yang dialami tadi. Oke oke oke. Nah mungkin ini terakhir nih dok. Yeah. Uh, mungkin di keluarga kita nih, sahabat kerumah <coughs> ada yang uh, terkena penyakit yeah. jantung. Jadi kita yang di sekitar itu harus uh, mengetahui kan tentunya hal-hal yang yeah. uh, boleh jadi terjadi dengan dia itu tiba-tiba uh, kejang atau apa gitu. Kemudian kita itu harus seperti apa gitu. Ya. Yeah. Jadi memang uh, kita harus peduli juga ya yeah. dengan lingkungan sekitar kita ya. Uh, tapi memang biasanya uh, kalau masalah penyakit memang ada sebagian orang yang merahasiakannya kalau dia sakit yeah, yeah, ya. Yeah, yeah, yeah. Nah, jadi kalau mengenali bagaimana penyakit jantung tadi, memang sebagian ada yang tidak bisa di, di, dilihat ya yeah. dengan kasat mata. Alat tersebut harus melakukan satu pemeriksaan-pemeriksaan dengan menggunakan alat bantu tentunya ya. Nah, kemudian. Sebenarnya kalau kita sudah tahu ini yang harus kita waspadai. Iya. iya, iya. Misalnya kalau e, di keluarga kita itu ada yang menderita seperti tadi penyakit jantung koroner, ini tentunya kalau dia kita lihat pasiennya tidak bisa disiplin dengan perubahan pola hidupnya, ini ada sesuatu hal yang mengancam tentunya ya bisa terjadi suatu saat pembuluh darahnya bisa tertutup semua dan bisa terjadi serangan jantung. Oke, oke oke. Nah tentunya kalau terjadi serangan jantung ini ada metode-metode yang harus kita lakukan, misalnya dengan melakukan kemudian. Kalau untuk masalah-masalah lain, tentunya di sini kita sebagai keluarga melakukan edukasi atau nasihat-nasihat yeah, ya supaya pertama untuk rutin ya yeah. untuk memeriksakan kesehatannya ke dokter terdekat yang dipercaya. Kemudian menasihati juga untuk rutin untuk mengkonsumsi dari obat-obat yang diberikan. Oke. Okay, Kemudian okay. juga nasihat untuk menjalani pola hidup sehat yeah. ya, dan ini memang ini yang paling sulit ya yeah, jadi merubah yeah, kebiasaan benar. yang paling sulit memang jadi seperti itu oke okay, oke okay. Masya Allah luar biasa yeah. baik sahabat kaum muslim begitu banyak ilmu yang kita dapatkan tentunya dan uh, dengan ini kita harus lebih menjaga kesehatan kita karena sehat adalah merupakan aset masa yeah. depan baik sahabat keluarga muslim hampir 60 menit ke depan saya menemani anda dan itu tadinya saya harus submit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, Dok, atas ilmunya ya. yang telah diberikan kepada kita. Dan akhirnya, saya, Fatur Rahman, mewakili kru kerabat yang bertugas, submit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.